tepatnya di calon kandang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Edi Setio, dan pada kesempatan siang hari ini saya sudah berada di di Tangerang tepatnya. Dan ini ada calon kandang dari Lestari Farm, kandang barunya yang sedang dilakukan proses pembangunan. Dan kita bersama Pak Firman sebagai ownernya, dan ada Mas Lutfi Aka, Mas Revan Dolan Kandang, dan ada Mas Slamet Tristiono. Ini nanti untuk apa yang selanjutnya? Gudang ya, gudang pakan. Gudang ya, sak omah dhewe. Kapasitas rencana berapa ekor, Pak Firman? Kalau untuk yang kandang itu insya Allah minimal 150, belum termasuk yang umbaran. Umbaran itu nanti mau diproyeksikan betina ya. Ini nanti sistemnya terbuka gini atau terbuka, tapi nanti di atasnya itu tetap dikasih apa namanya itu? Ini ya. Atap ya. Atap ini apa namanya? Spandek ya. Spandek itu bermanfaat untuk tidak buat panas. Nah, itu nanti insya Allah Saya tetap harus ini ya, atapnya yang bawah harus tebel ya, iya. Kalau salum ya atapnya ini. Keren sekali ini. Sampingnya untuk pompa. Insyaallah dikasih ya. Nama siapa ini nanti? Farmnya ini. Nanti tunggu. Tunggu. Ada tanggal mainnya. Masih rahasia ya. Ya nanti tunggu untuk rahasia. Kalau launching pasti saya undang. Nah, pasti saya ini ya. Ay, keren teman-teman ini. Berarti dalam waktu singkat Pak Firman berburu juga ini. Gimana ini Mas, kalau dibandingkan yang Lestari Farm panas mana ini? Kalau ya sepertinya lebih adem sini ya menurut saya ya. Karena kan tadi dekat sawah-sawah sana ya. Oh, sini masih lumayan ini. Masih ada pohon-pohon sini ya. Ini masuknya masih Cikario, Pak. Ini beda. Ini Bantar Panjang. Bantar Panjang. Bantar, tapi kabupatennya sama Tangerang. Bantar Panjang ya. Tapi enggak jauh dari kandang utamanya ya, Pak ya? Enggak. Nanti ini sebagai kandang utama ini. Oh, ini kandang utama. Di sana justru transit. Transit. Kandang tua, Pak. Kandang tua sejarah. Kandang perjuangan. Mau 3 tahun langsung bangun kandang baru yang luasnya kurang lebih 1 hektar. Ya. Resepnya gimana ini, Pak Firman? Bawa alam ini pasti. Kita mencari ridhonya Allah, insya Allah Allah akan melancarkan ya, semuanya, melancarkan. Kita cari ridhonya Allah aja dulu, Mas. Berkahannya dulu. Anu. Kita cari. Anu, kita daftar ABKB. Jadi ABK-nya, Mas. Iya. Kalian bikin kontennya konten, namanya, Mas. Ya. Insya Allah sampai ke sana tuh, Mas. Itu belum digarap. Itu nanti yang untuk insya Allah kalau ada jika Allah menghendaki itu menjadi pondok pesantren. Amin, amin. Berarti integrated farming lah. Iya, agro. Agro ya. Agro. Agro apa agro? Agro. Agro. Nanti namanya bukan Lestari Farming. Tapi ini pesantren farm. Pesantren. Tetap kandang pusat. Kok kandang pusat? Pesantren kandang ini piye ya? Kandang pesantren. Tapi yang mengelola santri-santrinya gitu. Oh gitu. Betul sekali Mas Repat. Santri santrinya ya. Iya tadi anu enggak. Coba Ustaz. Ustaz itu. Ini Pak Ustaz. Ini Pak Ustaznya. Alhamdulillah ini. Gue kan lulusan pondok loh, Dor. Burung lulus. Lulus. 4 tahun dari. Ngogolen. Karena kenal lo, Bo. Teman-teman. Nah, keliling-keliling kandang. Keliling. Nah, itu nanti Mas Lutfi, saya butuh banyak pacong untuk di sana tuh. Siapa? Oh, ya, di sana pacong. Ini, kalau masalah pacong ada Mas Lutfi ini. Ini sudah kita sediakan, Dor. Oh, oke. Okay. Ada request dari Pak Firman. Ini sambil menunggu musim hujan. Oh, iya, iya, jadi, iya, betul. Ini apa memang sudah apa rumputnya siapa? Tidak saya pangkas. Oh. Jadi nanti memang digunakan untuk potang. Luasnya kurang lebih sekitar 1 hektar. Luar biasa. Kita harus belajar dengan Mas Firman ya. Bisa pesat sekali ini, Mas. Rahasianya apa nanti? Kalau enggak mau di dalam layar nanti di balik layar. Itu amdal, kita buat amdal juga jadi biar tidak merugikan warga. Oh, di sini ya. Pembuangan limbahnya ya, Mas. Iya. Pembuangan limbah. Ya. Airnya gimana Pak Firman di sini? Airnya ini kedalaman luar biasa ini, Mas. Ini kami sampai 150 meter dalam pengeboran biasa. Biasa. Untung enggak ada gasnya ini. Iya, benar, Mas. Dalam itu pun baru dapat kemarin itu. Dia 150 meter. 150 meter. Biasanya kan kalau dalam itu cuma 30 40 dan itu sehari ini sampai seminggu kita ngebor. Tempat saya 1 meter udah keluar air. Udah, Bos.
nggak tahu pergunungan. Bisa 50 meter. Nah ini patok sampai situ, nanti alhamdulillah sudah. Wah, sampai sana dalam ya. Proses lagi. Karena itu lahan pertanian ya mas. Iya, jadi limbahnya kalau masuk sini. Wah, mantap. Ini nanti pertanian. Tak membuat konsep kafe ya, kafe. Kafe ini. Kalau jadi luar biasa ini. Jadi ada warkopnya mas. Yeah. Ya, semoga kita bisa main lagi. Surah bingung ya. Gak usah pulang. Oh, ini ya. Pesantren. Bis apa namanya bisnisnya? Luar biasa ini. Ini misalkan jari ini berapa ini 1 2 3 ini M ini hitungannya berapa ini? Kurang lebih segitulah. Ah, harga tanah per meter ya. Berapa Pak? Kurang lebih segitu. Bisa 5 jari. Ini kalau teman-teman yang tahu harga tanah di Tangerang bisa kalkulasi. Kalkulasiin. Ini tanahnya belum bangunnya, Mas. Belum bangunannya. Luar biasa. Oh ini luar biasa nih. Saya sengaja sapi, kotoran sapi saya suruh anak-anak kandang buang di sini dulu untuk pengeburan ya. Oh yang dari Lestari Farm. Dari Lestari Farm. Dari kandang yang lama ya, bawa ke sini. Kotoran sapinya suruh saya buang situ. Atasnya ini ya Pak Firman yang sebelah sana ya? Itu iya, sudah di masih ada lagi di belakangnya. Insya Allah kalau Allah mengendaki rezeki panjang nanti iya. Pak. Sawah menambah terus ini sampai ke sana ke timur itu. Ya. Saya nggak ngerti timur barat selatan sepertinya tak lihat sampai itu mas pohon-pohon yang tinggi iya, kayaknya itu kayaknya itu kayak itu udah terlihat sana itu Lestari Farm sampai yang apa itu mas ya amin surat tulisan ini rumput oh iya di atasnya pohon kelapa itu ada bendera Lestari Farm 2 3 mas berapa meter 3 yang sana 1 ini 2 6 meter ada ini 6 meter lebih ada. Iya ya. Ketinggian memang kelas udara lancar. Jelas kayak gor ini. Lapangan futsal, Mas. Lapangan futsal ya. Futsal. Ini kalau yang bawa kandang umbaran nanti betina. Wah, kayaknya perlu Mas ada lapangan futsalnya samanya kandang ya. Istri saya pengennya begitu. Bisa main bola dulu. Istri pengennya begitu. Malah orang ngarit kan ini. Malah enggak keurus. Ya tapi enak nih kene-ane toh, Mas. Lokal biasa kayaknya. Oh ya zaman cilik ane dhewe. Hujan-hujan enak ya. Itu sebelah kandang itu juga bisa. Gudang pakan nanti yang lapangan futsal atau mantap semoga teman-teman luar biasa konten ini saya doakan bisa punya kandang seperti ini amin lancar Pak Firman amin diberi kelancaran keberkahan dimudahkan semuanya ya lancar ya bismillah lah 10 tahun meneh ya bismillah calon kandang dari Lestari Farm baiklah teman-teman. Sekian liputan dari saya di calon kandang sapi Lestari Farm. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.